Guys, sebelum saya bikin liputan kota, saya singgah di kantin Pinang 3. Lokasinya berada di Jenderalan. Oh ya, tadi saya ketemu sohib saya ya, anggota polisi Polresta Magelang ya, Pak Ahbi. Pak Ahbi dulu Kapolsek Mungkid. Saya sempat ketemu dan saya akan menyapa yang ini dulu. Apa kabar? Sehat ya? Apa kabar? Baik, Pak. Sehat ya. Dan seger waras. Seger waras. Ini kok agak sepi, kenapa ini? Ya, nek tadi siang malah rame nih, Pak. Nek sekian iya. Ya sepi. Karena ini juga habis hujan ya. Iya. Pokoknya kalau ada tamu dilayani sebaik-baiknya, seramah-ramahnya, supaya mereka itu terkesan dan kangen lagi berada di kantin Pinang 3 ya. Iya, Pak. Jaga stamina, jaga kesehatan ya, Bu, nggih. Iya. Nah, sekarang saya akan menyapa yang di sebelahnya. Apa kabar, Mbak Yu? Alhamdulillah baik. Sampean itu tampak ceria, tampak seger. Emang habis mandi? Habis mandi tadi pagi. Nih, pagi mandinya aja pagi tadi sampai sekarang masih tampak segar. Iya, harus. Orang yang berjiwa segar ya kayak begini ya, dan selalu positive thinking ya toh, selalu kusnudon, selalu berprasangka baik pada orang lain. Pokoknya sebagai ini kan anu ya, untuk sajian kuliner ya, layani tamu sebaik-baiknya, seramah-ramahnya, supaya mereka terkesan ya. Iya. Nah, guys, itu saja ngevlog saya di kantin Pinang 3. Sekali lagi lokasinya berada di Jenderalan, di Jalan Pangeran Mangkubumi nomor 9. Diulangi lagi. Jalan Pangeran Mangkubumi nomor 9. Di kawasan Jenderalan. Oke, salam rukun, jaga persatuan, saling menghormati, saling menghargai. Oke, salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan. Salam sore.